Hai korang. Aku just nak bagi tahulah ujian. Ujian untuk aku sebelum nak pergi umrah ni. Aku baru dapat tahu visa mak aku salah nombor pasport dekat situ. Means nombor pasport dengan visa dia tak tally. Okay, kalau salah macam tu memang tak boleh nak buat apa. Memang akan sangkut dekat airport. Tapi nasib baiklah sempat check and sempat tukar visa tu. Kalau perasan dekat airport, tak tahulah nak buat apa dah. Aku ni pun dah tak rupa orang dah ni ha. Barang-barang semua dah packing. Ni luggage yang saya dapat daripada agensi tu lah. And then saya letak ribbon untuk mengenal pasti ini bag saya. Dia bagi dua bag, satu yang medium and satu yang small, cabin size. Ni kenapa ni? Awak nak ikut saya ke? And then dia bagi sling bag ni. Ha. So senang lah. Saya akan pakai bag ni je dekat sana nanti. First thing first, kena make sure ada passport ya. Lepas tu saya bawa sheets. Saya bawa spek mata besar. Gitu, acik-acik swag. And then kita bawa sunscreen. Okay, sunscreen memang wajib ada. Okay, sebab saya tak pakai makeup. Dekat sana memang takkan pakai makeup lah. So just pakai skincare and sunscreen. And then untuk baju, alhamdulillah, saya tak payah nak beli banyak sebab orang sponsor. This one is from Hailin. And then ada from Hijabista Hub. Lepas tu from Fatin Collection. Yaya Empire Scarfs pun ada. Tu nantilah saya pakai, nanti saya tunjuk, okay? Yang kau ni kenapa duduk dekat lagi aku ni? Sayang sikit. And then jangan lupa ubat-ubat apa semua kena bawa lah ha. Yang penting yang ni, yang ni Difflam ni. Lepas tu dandanlah kotak makeup yang aku order hari tu baru sampai hari ni. Jom kita unbox kejap. Mainan baru dah sampai. Yang ni memang saya akan restock setiap kali habis. Sebab yang ni lah mascara yang paling best I pernah jumpa. Ni saya tak try lagi, so nantilah saya try. And ni lah produk baru diorang, sumpah comel gila. Ha ni, mesin gula-gula. Saya nak try warna ni, Code Wednesday. Walaupun saya bukan Wednesday Adams. Kiopta. Bau bubblegum. Cantik je kalau dia. Warna ni memang sangat-sangat cantik. Dia sesuai untuk everyday use. Tekstur dia pun ringan. Macam tak pakai apa-apa dekat bibir. So next kita akan unboxing lepas balik daripada umrah lah.